Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Alhamdulillah sekarang saya ada di daerah Poleang, tepatnya di Bambaya. Ini di belakang adalah RBW, umur 7 bulan, hasilnya song sama sekali. Kami dan tim diberi kepercayaan untuk merehab. Sekarang saya ingin memperlihatkan kira-kira apa penyebab RBW ini sehingga song. Padahal lokasi populasi sangat bagus dan RB juga mendukung. Mari kita lihat sama-sama penyebab sehingga RB ini song. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat apa penyebabnya. Ini dia RB yang sekarang kami rehab. Umur kurang lebih 7 bulan, hasilnya song. Padahal lokasi sangat bagus ya. Ada beberapa RB produktif di dekat dari RB ini. Lokasi sangat bagus dan di belakang adalah rawa, tempat area pakan. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua apa kekurangan dari RB ini, kenapa sampai song padahal lokasi bagus dan gedung juga mendukung. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat apa penyebab sehingga RB ini song. RB ini berukuran 5x14, 4 lantai. Oke, kita masuk ke dalam. Kita lihat apa saja kekurangan dari RB ini. Padahal lokasi di sini kemarin saya lihat sampai menjelang maghrib ratusan burung bermain di belakang ini. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat bagaimana atau apa kekurangan dari RB ini. Oke, ini dia. Ini lantai dasar. Saya jelaskan ya, lantai dasar los tanpa sekat sama sekali. Ini salah satu kekurangan RB ini, kenapa sampai song. Tidak ada sekat di sini. Dan di sini penuh genangan air, saya sudah kuras. Ya. Ini kita sudah kuras semua. Terus kedua, kemarin posisi seti tertarik salah ya, karena ini tariknya menembak ke sini. Ada beberapa kesalahan ya untuk lantai dasar. Yang pertama tanpa sekat los. Terus kedua kemarin itu suara tarik dalam lebih besar daripada suara inap. Itu kekurangan dari RB ini. Jadi baru lantai dasar yang saya jelaskan ya. Padahal lok RB ini sangat mantap ya. Weightnya besar dan suhu di sini stabil, sangat sejuk. Ini kita sudah ganti semua tweeter. Nanti saya jelaskan di video berikutnya ya, pada saat on perdana. Insyaallah rencana kita on perdana. Oke, saya jelaskan lagi di lantai 2 apa penyebab RB ini, kenapa sampai song. Oke, kita naik ke lantai 2. Jangan pakai sender, bos. Sakit kaki. Oke, ini lantai 2. Saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kenapa di lantai 2 song? Satu titik pun tidak ada ya, sama sekali. Ini kotoran walet waktu pertama kali pemilik RB memberikan. Jadi bukan kotoran walet yang dari sini. Di sini lantai 2 satu titik pun tidak ada sama sekali song. Ini yang namanya asli song. Kesalahannya di mana? Nah, di sini sekatnya. Silahkan disimak baik-baik ya.
ini sekatnya di sini harusnya kita buatkan dalam bentuk lar ya, karena ruang putar sangat besar. Jadi tidak bisa menggunakan lar semacam ini yang sangat besar. Jadi nanti rencana larnya kita pindahkan di sini. Ini ya. Ini akan kita rubah semua. Lantai 2 ini dia salah satu penyebabnya kenapa RW ini song. Kedua, posisi tweeter tarik. Posisi tweeter tarik tidak bisa menurunkan burung sampai ke lantai dasar karena posisi tweeter tariknya salah. Ini yang kemarin saya buka, posisi tweeter tarik dia menembak ke depan, seharusnya kita menembak ke atas. Ini sekatnya juga salah. Oke, kalau untuk lantai 2 kayaknya masih sama, kesalahannya ada di lar, posisi larnya dan posisi tweeter tarik. Oke, saya jelaskan lagi di lantai 3. Nanti saya akan membuat video on perdana dan saya jelaskan hasil dari rehab RW ini. Jadi sebelum saya onkan, saya akan memperlihat tata ruang yang benar pada RW ini. Jadi sekarang saya menjelaskan kesalahan pada RW ini, padahal suhu di dalam stabil, sejuk, karena menggunakan bata ringan. Oke, RW ini kenapa sampai song? Di sini juga tidak ada sama sekali titik kotoran. Jadi di lantai sini bersih ya, tidak ada titik kotoran song. Lantai 1, 2, 3 song sama sekali. Pertama, kesalahannya ada di lar. Ini adalah lar lama. Dia simpan lar pas di tengah dan tidak ada sekat di belakang. Ini baru kita buatkan sekat ya. Tunggu di video berikutnya tata ruang yang benar pada RBW ini. Saya jelaskan dulu kesalahan pada RBW ini, kenapa sampai song. Larnya ada di sini, ini ya. Ini lar lama ya. Lar lama. Jadi larnya disimpan di tengah sehingga cahaya yang masuk sangat berlebihan sampai ke dalam. Sekarang larnya kita mau tutup, lar lama kita tutup dan kita buatkan lar baru di sini. Ini lar baru ya. Berukuran kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Oke, kita naik lagi ke lantai berikutnya atau lantai terakhir ya, lantai 4. Oke, lantai 4 juga song sama sekali. Apa kesalahannya dari RB ini? Oke, saya jelaskan ya kepada teman-teman semua. Sebenarnya kesalahan yang paling fatal pada RB ini, kesalahan yang sangat fatal pada RB ini adalah lubang masuk burung dipersempit sekali. Ukurannya cuma 40x60 dan dia memberikan penahan atau semacam papan ya di sini untuk menahan cahaya sehingga mempersulit akses burung untuk bermanuver ke ruang inap. Ini salah satu kesalahannya. Dan arah LMB pun salah, kita sudah tutup. Ini LMB lama ya, ini LMB baru kita sudah buka dan kita perbesar ukuran 50x1 meter dan kita gunakan teknik dua suara di sini. Itu kesalahan fatal kepada pemilik maksud saya itu kesalahan fatal pada RB ini. Kenapa RB ini sampai song ya sama sekali? Kesian, padahal lokasi bagus, gedung bagus. Itulah pesan saya buat teman-teman semua, usahakan akses burung walet untuk bermanuver kurang inap, jangan dipersulit. Ini kita sudah tutup, kita pindah LMB ke belakang.
Dan void ini saya jelaskan ya sedikit. Ini lantai 4, nanti saya akan share video berikutnya hasil dari tata ruang yang benar. Mungkin besok videonya saya share kembali sekaligus on perdana. Jadi larnya ini kami buat lar kecil di sini untuk lantai 4. Dan kita beri sekat palang yang ada di sini ya. Ini kita sudah siapkan. Jadi di sini ada sekat palang. Untuk kuncinya selain menahan cahaya, juga menahan anakan burung atau mengunci anakan burung yang bermain ke RGO ini. Oke, itu penjelasan saya hari ini. Kita dan tim mau lanjut kerja lagi. Insya Allah besok kita on perdana, dan sekaligus saya akan memperlihatkan hasil dari tata ruang yang benar pada RGO ini. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Insya Allah saya akan balas komen teman-teman ya. Mungkin tidak sekaligus saya balas komen teman-teman. Saya akan balas satu per satu. Insya Allah kalau ada waktu longgar lagi, saya akan membalas komen teman-teman satu per satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.